Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya di channelnya Lawan Gunawan. Sarap, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Oke, di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara menyembunyikan jumlah subscriber di channel YouTube kita. Kebetulan kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana caranya untuk menggunakan HP Android, dan kini saya akan membahas bagaimana caranya menggunakan PC ataupun laptop. Oke, sebelum kita lanjut, kalian bisa subscribe dulu channel Lawan Gunawan, dan jangan kalian bisa klik tombol loncengnya agar kalian bisa tahu video yang saya upload ke depannya. Oke, langsung saja di sini kita login ke browser ya. Kita login ke channel YouTube kita. Di sini saya sudah login. Kalian login saja ke channel YouTube kalian menggunakan browser. Di sini saya contohkan menggunakan browser Google Chrome seperti ini. Kalian masuk ke Google, kemudian kalian klik di sini YouTube. youtube.com, kemudian kalian klik YouTube-nya ini. Nah, seperti ini, kemudian kalian klik tanda ini. Tanda profil. Kalian klik ini YouTube Studio. Nah, setelah masuk seperti ini di dashboard, saya hapus yang ini dulu. Nah, seperti ini. Setelah masuk seperti ini, kita cek dulu di YouTube-nya. Saya contohkan di sini channel YouTube Eka Gunawan ya guys. Kita klik channel YouTube Eka Gunawan. Nah, di sini channel YouTube-nya kita klik. Nah, di sini kalian bisa lihat ada jumlah subscriber di nama channel YouTube. Saya matikan dulu ininya. Ya. Di sini kalian bisa lihat di nama channel YouTube Eka Gunawan ada jumlah subscriber. Di sini ada jumlah subscriber 6.000 sekian ya. Oke, di sini kita ingin menyembunyikan jumlah subscriber ini. Ini jumlah subscriber ini. Kita ingin menyembunyikannya. Caranya, kalian masuk ke dashboard seperti ini. Setelah kalian masuk seperti ini, kalian klik saja tanda setelan. Sama seperti yang saya jelaskan menggunakan handphone ya guys. Kita klik setelan. Nah, di sini kalian klik saja channel yang ini. Kita klik channel. Selanjutnya kita klik di sini setelan lanjutan. Kita klik setelan lanjutan. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya jumlah subscriber yang ini. Jumlah subscriber. Nah, di sini ada tampilkan jumlah subscriber channel saya. Nah, di sini kalian bisa uncheck list jika kalian ingin channel YouTube kalian tidak terlihat jumlah subscribernya. Kalian uncheck list seperti ini. Kemudian kita klik simpan. Ya, kita klik simpan. Kita tunggu saja ini sedang dimuat atau sedang diproses. Oke, ini sudah terlihat setelan disimpan. Kemudian kita masuk, kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini kan kita refresh ya di channel YouTube yang sudah kita setting tadi untuk menyembunyikan jumlah subscriber ini. Kita refresh. Oke guys, ini channel YouTube-nya, jumlah subscriber di channel YouTube ini sudah disembunyikan. Jadi buat kalian yang ingin menyembunyikan jumlah subscriber di channel YouTube kalian, kalian bisa terapkan cara ini, dan ini bisa kalian terapkan menggunakan PC ya guys. Nah, untuk pengguna handphone kalian bisa lihat di deskripsi video ini. Oke, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Wawasan kalian jauh lebih penting daripada uang itu sendiri. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Lawan Gunawan agar kalian bisa tahu video yang saya upload ke depannya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sharekan. Kurang lebih saya mohon maaf sekali, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung saya sejauh ini, terutama untuk keluarga saya Lawan Gunawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.